Bagi meneruskan majlis, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar, Naib Presiden Keadilan yang juga merupakan putri reformasi negara untuk tampil ke atas pentas bagi menyampaikan pesanan daripada ayahanda beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tun Pengerusi Pakatan Harapan, Saudari Presiden, rakan pimpinan dan pendukung setia Pakatan Harapan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam perjuangan. Muafakat yang tertera dalam konvensyen ini melakar jelas soal pengurusan negara demokratik dan adil. Ekonomi manusiawi yang memacu pertumbuhan dan menjamin pengagihan kekayaan saksama. Mempertahan akhlak dan etika berlandaskan keyakinan agama. Malah mengangkat martabat rakyat semua kaum dan dari semua wilayah, kota, desa dan pedalaman. Alhamdulillah, Pakatan Harapan berjaya menangkis suara negatif milik media UMNO Barisan Nasional yang mereka mengandaikan proses rundingan akan gagal. Mereka seperti juga sebahagian dari kalangan kita yang kurang arif bahawa keputusan dasar perlu telus dan mewakili hasrat dan suara rakyat terbanyak. Saya sekadar menggesa agar rakan-rakan tertumpu kepada soal dasar dan prinsip perjuangan yang diasaskan selama dua dekad lalu. Inilah permasalahan pokok yang perlu ditelusuri dan dijelaskan kepada rakyat. Dengan mengakui semangat kerjasama, kita menerima keputusan pimpinan. Namun, ia tidak akan menjejaskan tuntutan kita untuk melakukan perubahan sistem yang mengongkong pemikiran rakyat, rakus dan angkuh menggunakan kuasa, rompakan khazanah rakyat yang telah menjadi amalan pemerintahan negara sekian lama. Justru itu, marilah mengorak langkah dengan yakin menolak kezaliman dan rasuah dan tidak sama sekali kelihatan mempertahankan sebarang keterlanjuran. Jika semangat tersebut hidup, segar dan disemarakkan, saya yakin insya Allah pilihan raya umum ke-14 akan mencatat era baru negara Malaysia tercinta. Anwar bin Ibrahim. Saudara-saudari, sertai saya, mari kita gemakan dewan ini dengan laungan Reformasi! 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 Takbir!
Tuan-tuan dan puan-puan, kita beri tepukan yang gemuruh kepada yang berhormat Nurul Izzah Anwar.